dan selamat datang kepada para pengunjung Taman Mini Indonesia Indah. Saat berada di dalam kawasan area Taman Mini Indonesia Indah, sampai pada saat ini, informasi sebagian untuk wahana yang kami buka pada saat ini adalah Taman Burung. Pak Yanto, kenapa memilih liburan di Taman Mini nih, Pak? Ya, cuman anaknya aja tadi kepengen ke Taman Legenda. Oh, Taman Legenda. Ini Bapak masih nunggu masuk anak, atau masih nunggu anak? Masuk, iya. Oh, dia masuk sendiri. Anak berapa tadi, Pak, yang masuk? Anak 2. Oh, dia masuk 3. Oh. Berapa Pak biaya atau sudah gratis? Tadi 110. 110 per 3. Satu orang. Oh, itu masuk ke dalam satu orang 110.000. Itu beda dengan tiket di depan, Bu ya? Beda. Oh. Nah, Pak, kenapa kalau selain di sini ada tempat yang bakal dikunjungi lagi enggak, Pak? Tempat wisata? Kayaknya enggak ada. Enggak ada ya, cuma Taman Mini. Emang dekat dari rumah atau gimana? Dekat. Rumahnya di mana, Pak? Di Cipinang. Oh, Cipinang. Naik motor ya, naik motor. Motor. Dari jam berapa tadi berangkat? Jam 9 kali ya? 9 ya. Ini berarti sampai jam berapa nih, Pak, kira-kira di sini? Ya mungkin jam 12 paling udah pulang. Orang ini kan lagi sepi kayaknya, kan? Oh, banyak sepi, yang direnovasi kan. Oh iya. Cuman nginginin anak aja karena pengen Taman Mini gitu. Biasanya lu berangkat juga kan gitu. Tapi nggak pulang kampung kenapa, Pak? Karena udah ini banyak yang pulang, jadi banyak rumah kosong, nanti gantian gitu. Nah, nanti kalau dia tanggal 11 pulang, udah pesan tiket. Siap. Kemana Pak pulang? Ke Jawa Timur. Jawa Timur. Siap. Makasih Pak Yanto. Iya. Berada di dalam